Hey ho pop gengs kesayangan aku. DP Kocak kembali eksis nih. Kali ini aku udah ngumpulin lagi nih berbagai kelakuan konyol dan lucu para tentara yang biasanya tampil garang dan berwibawa. Mulai dari Arab sono sampai India, ada bestie. Ya, soalnya tentara di mana-mana juga kan manusia biasa ya. Pasti pernah melakukan hal lucu dan konyol. Gak pakai lama, yuk DM Markisa, mari kita saksikan. Kita mulai dari anggota militer dari negeri tirai bambu dulu nih. Ada anggota yang bikin greget banget. Karena pas latihan baris berbaris, tangannya susah banget buat sinkron. Seperti ini nih. Ya elah, kalau yang ini mah lebih parah lagi, gengs. Pelatihnya udah siapin ranting kayu biar bisa ngikutin caranya, tapi tetep aja kaki kanan maju. Yang ikut kaki kanan juga lah, kayak wayang ya. Waktu sekolah gak pernah ikut pramuka atau paskibra sih. Berabe kan, pas gede baris berbaris aja susah. Masih mau lihat yang lebih parah? Nih, lihat sendiri aja dah. Kesel aku lihatnya. Iya, soalnya kalau latihannya nggak bener, bisa bikin malu bang satuan kayak gini. Malunya pasti sampai ke ubun-ubun tuh. Tadi kan Cina tuh, kalau tentara di barat macam Amrik sama Eropa dan sekitarnya gimana ya? Ya emang udah gak ada masalah kalau urusan baris-berbaris, tapi kelakuannya pada konyol-konyol. Mungkin pada stres kali ya. Lihat deh apa yang mereka lakukan di salju. I believe I can fly. Sampai ada yang cosplay juga jadi singa laut. Ya, kalau orang Indo yang begitu pas nemu salju sih wajar ya. Soalnya kan kita mah jarang banget lihat salju. Bukan jarang, gak pernah ya. Tapi, kalau ada tentara yang cosplay jadi buyung, menurut kamu gimana? Bisa jadi udah pada stres beneran sih. Iya, soalnya latihan jadi tentara kan emang berat-berat. Seperti latihan jalan nyebrang sungai pakai satu tongkat seperti ini nih. Jadi wajar sih kalau gampang stres. Sampai di barak bukannya istirahat tapi malah main-main. Atau karena saking lamanya gak perang ya, malah main perang bantal kayak gini. Hah?
Karena latihan fisiknya tentara emang banyak banget, jadi wajar juga kalau pada kurang istirahat. Lihat nih kompilasi calon anggota militer negara kita yang sampai ketiduran padahal bukan jam istirahat. Masih untung kalau dapat teman yang bisa menghibur kayak gini nih. Atau daripada stres, mending menghibur diri aja. Lihat nih satuan TNI yang gak tahu sih dari mana, tapi salut sama mereka pas habis membersihkan, dengan bangganya jadi berlagak lagi atraksi di upacara. Ngomongin soal stres nih Pop Gengs, tentara asal Arab ini kayaknya juga udah stres banget deh. Jangankan baris berbaris, olahraga lompat aja doi udah fals. Iya wajar aja kalau hasilnya kayak gini ya. Aduh, itu ngapain ya? Tapi menurut aku ya, yang tepuk tangan juga gak kalah stresnya sih. Nah, sekarang mari kita lihat nih kelakuan tentara dari kampungnya Aca-Aca, Inspektur Vijay ini. Namanya juga India ya. Nggak sah kalau nggak kocak, Beb. Atraksi ditonton banyak orang pun masih tetap aja kocak. Ini maksudnya atraksi apaan sih? Kirain tadi pengen joget. Tapi serius. Aku tuh nggak ngerti ini para tentara India sebenarnya atraksi apaan sih? Kekuatan apa yang sedang mereka pamerkan? Oh, pamer mata siapa yang melototnya paling gede kali ya? Gimana nggak kocak coba? Kalau pelatihnya aja nggak tahu mana balik kanan, mana balik kiri. Ya, walaupun kocak, tetap aja banyak loh yang daftar pengen jadi tentara di negaranya Syah Rukh Khan ini. Sampai nangis-nangis dah tuh si Udin karena kagak lolos. Katanya kamu short, Bang. Pulang minum susu lagi lah.